yang kita tidak begitu dengan kita lagi bersama kita datang datang. Anak cik dia berpasang di muka. Luka dia pasang di sungai muka. Pemimpin lelaki segak melangkah. Mara menunggu ke meja nikah. Dia bersedirkan pengantin lelaki Akmal Hazizi bin Hasbullah dengan pembawa dalam hantaran untuk masuk dan minum cepat ke meja nikah. Dia bersedirkan. Suasana meriah bertambah hangat melihat pengantin perempuan melangkah ke pelaminan. Sekarang majlis mempersilakan Nur Atikah binti Ahmad dengan selawat dan juga membawa dalam hantaran untuk masuk dan memilih tempat ke pelaminan. Dipersilakan. Untuk menggunakan acara yang dikasih.
Mas kahwin tu, mas kahwin. RM22.50. Ya, mas kahwin RM22.50. Mas kahwin. Mas kahwin. Mas kahwin, mas kahwin. Mas kahwin. Ah, tu dia tengah kahwin. Oh, sok kat dalam. Ini, mari sini. Mas kahwin ni, tunggu sini lah. Tu nak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah untuk memulakan majlis kita pada tengah hari ini, mari sama-sama kita mulakannya dengan membaca umur kitab. Selepas itu, kita bersama pengantin, saksi dan juga wali. Sama-sama kita beristighfar dan sama-sama kita memperbaiki risalah. Mudah-mudahan majlis yang kita laksanakan diberkati dan dirahmati oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى أهل النكاح ونبى إليه وحرم الصفاء ووعد عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني الحمد لله رحمتي درعيكان Cik Ahmad bin Abbas Cik Ahmad bin Abbas keluarga yang diraihkan rombongan pengantin laki-laki. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah tamunya syukur kita pada Allah kerana dengan izin dan inayahnya Allah masih lagi memberikan kita kehidupan untuk sama-sama kita meneruskannya. Dan hari ini kita dapat bersama di rumah Abang Jamil untuk sama-sama kita meraihkan majlis akad nikah, majlis akad nikah lafaz ijab dan qabul yang akan kita laksanakan sebentar saja nanti di antara pasangan pengantin kita pada tengah hari ini, iaitu saudara Akmal Hazizi bin Hasbullah dan juga pasangannya Nur Afiqah binti Ahmad. Betul ya? Betul. Tak tukar ya? Tak tukar, insyaAllah lah. Kita akan laksanakan akad ini sebentar saja nanti. Tapi sebelum kita laksanakan akad ini, beberapa perkara lah yang perlu kita sebut, yang mana nikah ini bukanlah satu perkara main-main. Dia bukanlah merupakan adat istiadat orang Melayu, tetapi dia merupakan satu tuntutan agama. Yang ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat. Di antara nikmat yang disebut nikmat ni, apabila Allah jadikan kita ni berpasang-pasangan, kita ada pasangan dia dan kahwin ni salah satu daripada nikmat dia. Dan hari ini hari kita nak meraihkan nikmat tersebut, kerana kita hampir menepati rukun nikah.
Ada rukun nikah ni ada lima perkara. Ha, yang pertama sekali rukun nikah ni disebut laki-laki, ya, kamu lah. Ha, Akmal Hazizi bin Asbullah, ya. Yang kedua perempuan bakal isteri kamu Nur Afiqah binti Ahmad. Ha, yang ketiga wali iaitu Cik Ahmad bin Abbas, iaitu bapa bagi pengantin perempuan, ya. Cik Ahmad nak akad sendiri ke? Nak akad. Okey, ya, insya-Allah. Ha, Cik Ahmad akan berwakalah wali kepada saya lah. Ha, sebentar nanti. Dan yang keempat, dalam rukun nikah ni dua orang saksi yang akan menentukan lafaz yang tersebut ni, lafaz yang diterima ataupun ditolak. Iaitu saksi kita yang pertama, Cik Haswira bin Hasbullah, Haswira bin Hasbullah, dan saksi yang kedua, Cik Muhammad Afan bin Ahmad. Dua orang saksi yang akan menentukan lafaz kita ni, lafaz yang diterima ataupun ditolak. Dan yang kelima disebut lafaz ijab dan kabul. Ijab ni kata tawar yang akan ditawarkan oleh wali ataupun wakil wali. Jadi wali ni nak wakil kepada saya, dia akan berwakalah kepada saya. Saya akan menerima wakalah. Dan selepas itu kita akan minta izin dengan pengantin perempuan. Kalau dia mempunyai setuju untuk kahwin, baru saya akad lah. Ha, kalau tak setuju, baliklah. Terlalu harang. Ha, nanti kalau dia setuju nanti, saya akan panggil nama kamu. Saya panggil nama kamu kerana nak memastikan bahawa kamu adalah laki-laki yang dimaksudkan. Saya akan panggil Akmal Azizi bin Asbullah. Yang boleh panggil ni kamu sahabat saya. Kamu sahabat saya. Saya akan sebut, aku nikah akan dikau dengan Nur Afiqah binti Ahmad yang telah berwakil walikan bapanya kepada aku dengan izinnya, dengan mas kahwin, dengan mas kahwin RM22.50 tunai. Ha, maka dengan lafaz tersebut, maka akan terikatlah satu ikatan yang namanya kahwin. Ha, maka itulah kahwin pun. Ha, akan terikatlah satu ikatan yang namanya kahwin. Maka kamu jawab lafaz tersebut. Kamu jawab, aku terima nikah Nur Afiqah binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Ah, macam yang ada kat sini lah. Okay, kamu jawab tentu-tentu lah. Boleh? Boleh. Cuba test sekarang sekali. Aku terima nikah Nur Afiqah binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM20.50 tunai. Kalau tak selesa, buka. Boleh buka. Kalau tak selesa lah. Nampak. Napas pergi telinga nanti payah juga. Okey, cuba saya lagi. Aku terima nikah Nur Afiqah binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Jadi itu jawapan kabul. Jawapan penerimaan yang akan disebut oleh pengantin laki-laki. Dengan lafaz tersebut, maka akan terikatlah satu ikatan yang namanya kahwin. Itulah kahwin pun. Dan mudah-mudahan dengan berkahwin ni, Allah merahmati hubungan kamu. Kekal dengan akhir hayat kelak, insyaAllah. Dengan ada bersedia, insyaAllah lah, kita akan laksanakan akad ni. Jadi walinya, okay, kena wakalah pada saya lah. Jadi Cik Ahmad ikut saya cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad bin Abbas, wali kepada Nur Afiqah binti Ahmad, mewakilkan kepada Ustaz untuk menikahkan anak perempuan saya Nur Afiqah binti Ahmad dengan pasangannya Akmal Hazizi bin Hasbullah dengan mas kahwin RM22.50 tunai. Jadi alhamdulillah, saya Haji Ahmad Jamaluddin bin Muhammad Saleh menerima wakil tersebut, wakalah tersebut, dan saya akan nikahkan anak perempuan tuan Nur Afiqah binti Ahmad dengan pasangannya Akmal Hazizi bin Asbullah dengan mas kahwin RM22.50 tunai. Jadi alhamdulillah, walinya telah mewakilkan pada saya lah untuk melafazkan lafaz akad dia. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam melafazkannya, kerana dengan akad ni maka akan bermulalah tanggungjawab kamu sebagai seorang suami. Dengan lafaz ni maka akan terikatlah satu ikatan yang namanya kahwin. Ini pun kahwin. Bukan jamuan tu. Dengan akad ni maka akan bermulalah tanggungjawab kamu dan beralihlah ketaatan. Seorang perempuan yang selama ni taat pada wali dia, dia kena taat pada suami dia. Dan mudah-mudahan Allah merahmati hubungan kamu berdua. Dikurniakan untuk kamu kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan sifat berkasih sayang di antara satu sama lain, sifat hormat menghormati, percaya mempercayai, dan inilah hakikat perkahwinan. Dan dengan ikatan ini maka akan terikatlah juga ikatan baru dalam hubungan kamu, tambahnya saudara baru, tambahnya adik-beradik baru, ipar duai baru, bapa saudara baru, bapa baru, dan juga ibu baru. Seorang bapa yang sama nilainya dengan bapa kamu lah. Seorang ibu, walaupun ibu mertua, menjadi ibu yang tak batal. Lain semayang bila bersentuh, dia menjadi perempuan yang takkan kamu kahwin sampai bila-bila, itu maksud dia. Jadi kalau bersedia, insyaAllah kita akan laksanakan akadnya.
Jadi saya minta izin dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Nur Afiqah binti Ahmad ya. Jadi bapa kamu telah meminta saya untuk menikahkan kamu dengan Akmal Hazizi bin Asbullah ya. Adakah kamu setuju? Jadi alhamdulillah ya. Nanti pula setuju, jadi kamu kena sedialah ya. Saksi ya. Okay. Boleh ya. Okay, saya panggil nama kamu, kamu salat saya. Nanti saya akan lepaskan akad, kamu jawab dengan inilah ya. Pandang sini pun tak apa. Jangan pandang muka saya ya. Nanti kan dilupa pula ya. InsyaAllah kamu boleh pandang kat situ ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahi illahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Akmal Hazizi bin Hasbullah. Ya saya. Ya. Dah kamu lama dulu ya. InsyaAllah, insyaAllah semula ya. Semula saya panggil nama kamu sahabat saya ya. Jangan tidur. Ni orang nikahlah kamu ni. Dan jangan lambat ya. InsyaAllah untuk saya ya. Okay, saya panggil sekali lagi, saya akan lepaskan rapat akad ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahi illahil azim. Akmal Hazizi bin Hasbullah. Ya, saya. Aku nikah akan dikau dengan Nur Afiqah binti Ahmad yang telah berwakil walikan bapanya kepada aku dengan izinnya dengan mas kahwin RM22.50 tunai. Aku terima nikah Nur Afiqah binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Saksi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Matub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang amat murah lagi amat penyayang. Tuhan yang memiliki seluruh insya alam. Tuhan yang maha berkuasa lagi maha berkasih sayang. Tuhan yang mengaturkan perjalanan hidup insan dan kejadian seluruh insya alam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, engkau rahmatilah ya Allah pasangan pengantin ini. Kau pertemukanlah mereka dalam kebaikan sentiasa. Kau mesrakanlah mereka ya Allah sebagaimana engkau mesrakan tanah dengan air. Kau jalinkanlah ikatan keduanya ya Allah dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berpanjangan. Kau anugerahkan untuk keduanya dengan Allah dengan rahmatmu sebagaimana yang telah engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu, kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasulmu. Pertahankanlah ya Allah, pertahankanlah ya Allah hati keduanya dalam ikatan kasih mesra yang berkekalan. Semesta kasih Nabi Adam kepada Hawa, semulia cinta Nabi Yusuf untuk Zulaika, seindah kasih Nabi Ayub dengan Rahimah, sehebat cinta Nabi Ibrahim dengan Hajar dan Sarah, sekukuh kasih Nabi Sulaiman dan Puteri Balqis, sehebat sayangnya Nabi Musa pada Zafarat, dan sebagaimana engkau mesrakan dengan besar Nabi Muhammad dengan isteri-isterinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah ya Allah dan kekalkanlah sifat mesra yang berkekalan, keserasian dalam segala perkataan dan perbuatan, sifat mahabbah dan berkasih sayang di antara kedua pasangan pengantin ini. Tunjukkanlah ya Allah serta bimbingkanlah pasangan ini dengan jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalan kebenaran. Lanjutkanlah usia pasangan ini dengan keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Anugerahkanlah kepada pasangan ini ya Allah ketenangan jiwa, keharmonian dalam hubungan kekeluargaan. Akrabkanlah pasangan ini ya Allah dengan hubungan kekeluargaan yang penuh kesepahaman dan kasih sayang yang berkekalan. Jadikanlah mereka di kalangan orang-orang yang engkau redai, yang terpelihara maruahnya. Jadikanlah mereka di kalangan orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu dan sabar dengan ujian-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah untuk mereka zuriat keturunan, anak laki-laki yang saleh dan anak perempuan yang solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan harapan kami, ya Allah. Limpahkanlah nikmat-Mu, murahkanlah rezeki-Mu. Peliharalah mereka, ya Allah, daripada tipu daya. Jauhkanlah mereka daripada perangai yang tidak baik. Sempurnakanlah segala cita-cita dan harapan mereka, ya Allah. Gunakanlah untuk mereka kesudahan yang baik. Perkenankanlah doa dan harapan kami, ya Allah. Jadikanlah majlis ini majlis yang dirahmati. Perpisahan selepas ini perpisahan yang engkau pelihara. Gunakanlah untuk kami ke depan yang baik di dunia sampai hari akhirat. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah ya. Akadlah kita laksanakan. Maka telah terikatlah ikatan kamu dan kamu kena baca ta'liq lah kepada isteri kamu ya. Baca ni. Adakkan muka kamu ke arah isteri kamu lah. Ini. Nak pergi sana lah ya. Peramai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya
Nur Afiqah binti Ahmad selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan. Dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut. Padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya. Kemudian ia mengadu kepada Mahkamah Syariah dan apabila sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah dan ia memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka ketika itu tertalak ia dengan cara talak kul. Kul ain. Masih. Ya, alhamdulillah ini disebut talik ya. Talik yang dibacakan oleh suami pada isteri dia. Dan talik ini salah satu daripada perkara yang kamu sebut ikrar kamu lah ya. Janji kamu dengan isteri kamu. Setelah kamu diikat ataupun diijab kabulkan, kamu telah bergelar suami. Sebab itu kamu baca bila kamu tinggalkan isteri kamu. Maka di sini kamu berjanji yang kamu tidak akan meninggalkan isteri kamu 4 bulan hijrah berturut-turut. Tinggal yang dimaksudkan ini iaitu meninggalkan nafkah lah. Nafkah zahir dan juga nafkah batin. Kamu berjanji tidak akan melakukan mudarat pada tubuh badan. Mudarat ini pukul yang meninggalkan kesan. Nah, kalau kamu lakukan, maka isteri kamu ada hak dia. Dia boleh mengadu dengan mahkamah. Dia bayar ke mahkamah RM1 dengan nilai yang kamu sebut, maka kamu akan terputus ikatan ini dengan cara tebus talak termasuk dia. Jadi alhamdulillah talik pun dah baca, akad pun dah kita laksanakan. Jadi saya akan mengisytiharkan perkara yang telah berlaku pada hari ini. Di bismillahirrahmanirrahim, saya Haji Ahmad Jamaluddin bin Muhammad Salih dengan ini mengisytiharkan bahawa kamu Akmal Hazizi bin Asbullah telah sah menjadi suami kepada Nur Afiqah binti Ahmad. Tahniah kepada kami semua. Selamat pengantin baru, selamat menempuh alam perkahwinan dan mudah-mudahan Allah merahmati majlis kita. Allah memberkati hubungan kamu kekal hingga akhir hayat kelak. Aku lu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Untuk acara yang seterusnya saya serahkan kepada pengacara majlis untuk menggunakan acara yang seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih disyakkan sekali lagi kepada Tuan Haji Ahmad Tuan dari Tuan Menteri di atas upacara akad nikah yang baru saja selesai sebentar tadi. Dan alhamdulillah diucapkan bersyukur dengan sekali lepas terberkatilah ikatan antara dua hati di antara Nur Afiqah dan juga Akmal Azizi yang lepas kita nikah sekali lagi. Baik, akhirnya alhamdulillah yang berbahagia sekalian, untuk acara seterusnya kita akan saksikan suatu ucapan dengan nama untuk membacakan kakak hari ini kakak akan berpindah dari naungan dan perlindungan ayah dan mak ke suatu alam yang baru. Di bawah naungan suami kakak Akmal Azizi bin Hasbullah, ayah dan mak telah mendidik dan mengasuh kakak sebaik mungkin untuk menjadi Nur Afiqah, seorang anak yang solehah. Hari ini ayah dan mak mengharap agar kakak dapat melaksanakan segala tunjuk ajar nasihat dan bimbingan dengan baik. Jadilah seorang isteri yang cerdik, bijaksana dan solehah. Berikanlah kepada suami kakak kasih sayang seteduh hati yang disulami kejujuran dan keikhlasan. Hendaklah kakak sentiasa memelihara budi pekerti serta tingkah laku yang terpuji. Jagalah maruah diri suami dan keluargamu dengan sebaik-baiknya. Taatilah Allah selalu sepanjang hidup kakak berdua.
Nescaya Allah akan memberikan ketabahan, keafiatan, ketenangan dan kebahagiaan yang berkekalan. Akhir sekali, ayah dan mak memohon kemaafan di atas segala kesilapan dan kesalahan semasa mendidik kakak selama ini. Terima kasih. Maafkan saya. Allah. Baik, terima kasih juga dan buat ayah anda, Encik Ahmad bin Abbas di atas sana, buat pengantin anak perempuan beliau sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, dipersilakan pengantin perempuan Nur Afika binti Ahmad untuk dibacakan ucapan yang kedua. Wahai ayah dan mak, budi dan jasa mu selama ini tidak dapat kakak balas. Hari ini kakak akan berpindah dari naungan dan perlindungan ayah dan mak ke suatu alam yang belum kakak tahu. Kakak memohon doa restu ayah dan mak agar kakak dapat menghadapi segala cabaran rumah tangga dengan sabar dan redha. Kakak mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas segala bimbingan, nasihat serta kasih sayang yang tidak ternilai. Kakak memohon ampun, maaf jika memohon ampun atas segala kesilapan dan kesalahan kakak selama berada bersama ayah dan mak. Terima kasih ayah dan mak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya, Akmal Azizi bin Hasbullah, suami yang sah kepada Nur Afika binti Ahmad, bersyukur kepada Allah di atas anugerah nikmat iman, Islam, kesihatan dan isteri serta berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis akad nikah ini. Oleh itu, mulai saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri saya, Nur Afika binti Ahmad, dan akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas sebagai suami seperti berikut. Pertama, memberi nafkah zahir dan batin. Kedua, penjagaan dan perlindungan yang sempurna. Ketiga, keselamatan yang terjamin. Dan yang terakhir, memberi bimbingan dan panduan ke jalan yang diredha Allah. Saya mengharapkan doa restu dari semua pihak, terutama ibu bapa tersayang, ibu bapa mertua saya. Semoga perkahwinan ini mendapat restu dan redha Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah diucapkan kepada Allah. Terima kasih kerana sudah bernafas perkhidmatan dan menjawab. Hari ini kita saksikan acara keputusan bersejarah kuat keperluasan ini. Dan kita akan teruskan acara seterusnya. Dan untuk itu, persilakan pengantin lelaki untuk bersama dengan ibu mertua dan meminta izin untuk memilih tempat di atas pelantai bersama dengan isteri tersayang bagi acara penyerahan mas kawin dan pembatalan akad. Dipersilakan. Ma, minta izin terduduk. Saya serahkan mas kahwin yang bernilai RM22.50 tunai. Kuat sikit.
Saya akan menyerahkan mas kahwin dengan nilai RM22.50 tunai. Saya terima mas kahwin tersebut. Tak dengar lah suara. Saya terima mas kahwin tersebut. Alhamdulillah. Okey. Wah, nampak tak dengan itu. Kita telah pun habis acara. Jangan bersini-sini. Ini adalah hari yang sangat penting untuk Najib. Sangat mencurigakan. Kita cakap antara dua keluarga menjadi satu, dua hati pun menjadi satu di antara Gigi. Okay, dalam glamour Gigi dan juga Afrika hari ini. Dan sekarang kita akan saksikan acara Kumpulan Air Wayang. Kita menyiapkan cincin pernikahan daripada Gigi pada Afrika dan balas pada Afrika buat Gigi yang juga akan kita saksikan di atas pelamin pentas. Ini boleh saya dapatkan cincin dia? Ini. Oh, ni ya. Ni rantai cincin. Okey, cincin dulu eh, lepas ni rantai. Dipersilakan Gigi untuk menyarungkan cincin pernikahan sebagai tanda cinta dan kasih abadi buat isterinya yang tersayang. Telah pun sah bergelar suami dan isteri pada tarikh hari ini, 7 April. Oh, terlepas secara langsung. Ya, tak apa, kita boleh buat ulangan. Okey, dan dibalas pula daripada Alfikah buat suaminya yang segak bergaya hari ini. Wah, datang dengan kereta, tak ada bumbung hari ini ya. Panas kot. Tak apa, hari ini tak hujan, tak apa. Dan juga kita ada satu lagi seutas. Ini gelang ya? Seutas rantai ataupun gelang tangan. Mana saya macam ni? Perfect sama. Okey dah. Pusing dulu. Susah. Okey. Tak apa. Gigi tak biasa sebab dia tak pernah buat. Ni pertama kali kahwin. Inilah cinta hati dia. Kalau dah biasa nampak sangat pernah buat kan? Ini tak biasa tu tak mengapa. Alright, alhamdulillah telah pun tersemat cincin dan juga gelang tangan buat kedua pasangan ini. Cantik sedondon dengan persalinan berwarna serba putih. Dan seterusnya kita akan saksikan acara salam mestu dan juga sesi bergambar buat kedua pasangan mempelai kita di atas pelamin. Dan untuk memulakan acara ini, kita nak mempersilakan keluarga daripada pihak pengantin lelaki terlebih dahulu. Dipersilakan ayahanda dan ibunda untuk ke pelamin. Encik Hasbullah bin Hassan dan juga Puan Rosmayati binti Abdullah. Dipersilakan. Ya. Dah ayam lagi. Mas kahwin dia. Makan saya aja. No problem lah pak. Kita faham, kita faham. Tak apa. Semua orang ada masa untuk tunggu, jangan risau. Orang tu. Iyalah kan. Buat nak ambil pergi lah. Faham dah. Okay, penuh sikit mayam. Mayam belum kata.
Itu dia pelukan mesra buat kedua ayah dia dan juga ibu dia tercinta di hari pernikahan anak dia tersayang Fikah dan juga Gigi hari ini. Kita saksikan sama-sama cantik. Sedondon dengan warna blue. Wah, warna biru ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada ayah dia dan juga ibu dia. Seterusnya kita mempersilakan kedua ibu dan juga bapa pengantin perempuan untuk mengambil tempat, memberikan salam restu buat anak dia dan terus bergambar di atas pelamin. Dipersilakan Encik Ahmad bin Abbas dan juga Puan Marina binti Ali. Ayah dia dan ibu dia juga hari ini tampil sedondon berwarna purple. Dark purple. My favorite color ni sebenarnya. Alright. Okay, panas sini senyum. 1, 2, 3. One more, one and... Yup. Okay, peluk sikit ayah. Apa-apa, baby. 1, 2, 3. Okay, freestyle sikit. Come on pengantin, freestyle satu. Dah happy dah ni. 1, 2, 3. Yes, steady lah Gigi. Dan juga ibu bapa Afika. Terima kasih diucapkan buat ayah dia dan ibu dia di atas salam restu dan sesi bergambar sebentar tadi. Dan kita akan ke acara seterusnya. Untuk sesi bergambar seterusnya, kita ada lagi slot selepas ini bersama dengan keluarga. Tapi sebelum itu, kita akan jemput kedua pasangan untuk ke meja santapan beradab yang telah pun tersedia. Sebelum itu kita pantun celah dulu satu ya. Puan dibawa ke Gunung Ledang, dibawa dengan penuh beradab. Pinggan dan mangkuk telah pun siap terhidang. Kini masa makan beradab. Seterusnya majlis mempersilakan pasangan dua mempelai Nur Afika dan juga Akmal Azizi untuk bangun dan terus bergerak ke meja santapan raja sehari. Dipersilakan. Thank you.